Welcome to Outzone bersama gue, Petri. Final Regional Piala Presiden Esports 2021 akhirnya terus berlanjut nih. Pada Jumat 5 November 2021 diadakan Final Regional Timur untuk cabang eFootball PES. Setelah berjuang di serangkaian pertandingan kualifikasi yang cukup panjang, 8 atlet e-sport unggulan menempati kandidat terkuat untuk Final Regional Timur. Akhirnya, Romi Hadiwijaya sukses meraih gelar juara dan Muhammad Sigit Pambudi menempati posisi kedua. Keduanya mendapatkan slot group stage sebagai perwakilan regional timur. Lanjut ke hari Sabtu, ada Final Regional Bali NTT NTB untuk cabang Mobile Legends. Dari deretan pertandingan yang dijalani oleh 8 tim, akhirnya Arke Kara dan Fagus Glory bertemu di babak final. Partai final ini dimenangkan oleh Arke Kara dengan skor 2-0. Hasil ini membuat tim ini menjadi perwakilan Bali NTT NTB pada Piala Presiden Sport 2021 untuk cabang Mobile Legends. Besoknya, di hari Minggu, ada Final Regional Bali NTT NTB untuk cabang Free Fire dan PUBG Mobile. Di cabang Free Fire, Pobles Explore sebagai juara dengan raihan 156 poin. Hasil gemilang ini juga membawa mereka menempati satu slot di main event Piala Presiden Sport 2021. Terakhir di cabang PUBG Mobile. Dengan 2 kali WWCD dan total 88 poin, membuat 4 Easy Cyclone menjadi juaranya. Sekaligus menjadikan tim ini sebagai perwakilan dari Bali NTB NTT di main event Piala Presiden Sport 2021. Nah, akhirnya didapatkan para pemenang yang melaju ke babak selanjutnya. Baik dari Final Regional Timur, Cabang PES, maupun Final Regional Bali, NTT, dan ETB. Sebagai perwakilan dari regional masing-masing, mereka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk jadwal yang lebih jelas lagi, bisa kunjungi Instagram resmi @PielaPresidenEsports dan jangan lupa kalian follow juga ya. Kita tunggu aja siapa sih tim perwakilan dari regional selanjutnya. Saksikan terus turnamen e-sport paling bergengsi di Indonesia, Piala Presiden Sport 2021, Bangga Esports Indonesia. Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, kalian bisa langsung aja kunjungi site kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sport. Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di @ESPilotID. Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar gak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke, cukup sekian Outzone kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!